Halo kawan-kawan, jumpa lagi ya bersama kita. Hari ini kita mau nyuci ya. Mau nyuci alat dulu. Mau nyuci beko dulu ya kawan-kawan. Ini dia. Biar fresh dia kawan-kawan, biar fresh ya. Masih bersama Putra alias Panjang. Oke. Kawan-kawan, ini dia lagi cuci alat dulu ya. Karena kotor sekali soalnya. Gimana? Operator handal, OP handal. Iya, kawan-kawan. Itu nama channel dia. OP handal ya. Kawan-kawan ya, dibantu subscribe dia ya. Dia bisa beli bonbon dia nanti katanya. Oke kawan-kawan, nah itu lagi nyuci alat dia ya. Tadi ngambil airnya di sana ya, depan itu ya. Nah, dia ngambil airnya di parit tadi. Oke kawan-kawan. Ini dia kerja sendiri nih, rajin nih anak ini ya. Oke kawan-kawan, nah dia nyuci alat dulu. Oke, dia ngambil air di sana itu kawan-kawan. Ya. Oke, ini dia. Oke kawan-kawan, nanti kalau sempat kita bikin tutorialnya ya, tutorial bawa alat ya. Oke kawan-kawan, ya. Kita tengok dia cuci alat ya. Oke. Cuci beko. Beko dicuci. itu ada yang menghalangi ya kawan-kawan ya. Lewati aja dulu ya. Lewati aja dari sini. Dari sini bisa lewati itu. Dari sini. Ke sini bisa lewati enggak? Oh, tarik ke belakang aja. Oke ya. Oke kawan-kawan ya. Gak mau dia ya. Oke, gak mau dia, gak apa-apa. Yang penting kan lampa dicuci itu. Bisa dicuci ya kan. Oke kawan-kawan, nah ini dia cuci beko dia. Habis cuci beko baru cuci motor ini dia kawan-kawan ya. Ini inventaris kita ya di sini ya. Soalnya jalannya di sini banyak kan rawa apa gambut ya. Udah itu tanah merah ya. Kalau motor-motor yang standar ya nggak bisa jalan dia kawan-kawan. Apalagi kalau musim hujan ya. Oh, ini dia bersih ya. Ya. Bersih dia kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, nanti kalau sempat kita buat tutorial ya. Tutorial apa nih, cara mengoperasikan eskavator Hitachi yang chassis 110 mm. Kawan-kawan ya, ini udah mulai kilat dia ya, alatnya kilat lagi dia. Hitachi. Iya. Oke kawan-kawan. Inilah dia pekerjaan saya hari dia sebagai seorang kernet
Herper Beko. Oke, kawan-kawan, ini dua, yang satu ini dia bisa semua ini. Beko aja dirawat dia, apalagi biniknya ya, binikmu ya. Apalagi perempuan ya. Oh, nengok, beko aja bersih buatnya nengok, jaganya nengok. Kawan-kawan, kita lihat dulu ya. Nanti kalau sempat kita buatkan tutorial ya kawan-kawan ya. Tutorial cara operasikan ekskavator ini ya. Semi long arm ini ya. Hitachi semi long arm. Stiknya punya Hitachi 138. Ya. Ini kan kawan, ya. Oke kawan-kawan, dia mau ambil air dulu ya. Mau ambil air buat nyiram ya. Itu aja lah. Udah. Dia udah siap cuci kawan-kawan ya. Tuh dia mau ambil air dulu kawan-kawan ya. Mau cido air dulu dia buat nyuci ya. Dia ambil air buat siram-siram lagi ya kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan. Ya kalau sempat nanti kita buatkan tutorial ya. Tutorial cara operasikan ekskavator Hitachi Jaxxi 110 mm semi long arm ya. Ini biar dia cuci dulu bagian kabin, semua sudah bersih baru enak kita bikin tutorial ya. Oke kawan-kawan, kalau sudah bersih nanti kita bikin tutorial cara operasikan ekskavator ini ya. Ini kita langsung sama Bang Panjang ya, alias OP Handal. Oke, nanti dia kasih tutorial ya kawan-kawan ya. Makanya di subscribe juga channel dia ya, OP Handal, jangan lupa ya. Nanti dia bikin tutorial dulu supaya nanti ya kita bisa tahu ya. Nanti kita bikin tutorial dari start engine-nya start sampai operasikan handle-handlenya itu fungsinya di mana, yang mana, buat apa dan untuk gimana. Nanti kita buat ya kawan-kawan ya. Ini jadi dia udah siap nyuci. Belum siap cuci. Tinggal apa lagi? Kabin. Ini tinggal kabinnya kawan-kawan ya. Kalau kabinnya udah bersih, nanti kalau sempat kita bikin tutorialnya ya. Untuk biar tahu kawan-kawan. Ngopi sih lur, ra ngopi, ra kerja. Ra kerja ora oleh duit. Okay. Jangan lupa di like, komen dan subscribe ya. Channel dia ya kawan-kawan. Jadi kalau pengen lihat video tentang alat ya, langsung aja ke beliau ini ya.
Ah, kalau ada pertanyaan bisa langsung nanya ke beliau ya. Ah, itu fungsinya apa, nanti handle-nya ini yang begini, yang begono, nah, semua harus kasih tahu dulu. Ah, oke kawan-kawan, jadi kita nyuci dulu ya kawan-kawan ya. Siap nyuci, nanti baru kita buat tutorialnya kalau sempat nanti ya kawan-kawan ya. Oke, sekian dulu videonya ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, yang sudah dukung channel ini, terima kasih banyak. Semoga banyak rezeki, dan sehat selalu, sejahtera. Oke, salam Beko Mania dan salam Kuku Bajah. Oke, dadah dulu kawan. Oke, jangan lupa ya, sekali lagi ya, didukung terus ya. Jangan lupa ya, didukung juga ini channelnya OP Handal ya. Yang mau dapat apa giveaway ya kan? Giveaway-nya apa? Sempakmu. Iya, betul. Kalau yang mau dapat mobil ini, giveaway mobil ini. Oke ya kawan-kawan. Caranya gampang, boy. Ya kan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.